Oh iya, kemarin kan Deddy menang lomba. Lomba pas buat 17 Agustus. Dan pemenangnya kan boleh stay ya seharian. Kita samperin mereka yuk, buat lagi yuk. Yuk. Guys. Kemarin Deddy menang lomba kan? Dan sekarang Deddy ya ampun Moni. Oke, sekarang daripada kalian pada bengong main asik sendiri-sendiri, Deddy mau nagih, Mami. Kan kemarin aku udah menang. Oke. Okay. Kita bakal say yes ke Daddy. Yes, Daddy mau apa? Pertama, Daddy mau minta. Guys, fokus dong sama aku sini ya. Oke. Oke. Pertama, Daddy mau minta karena ini udah siang juga, pas banget jam makan siang. Daddy mau Mami masak seafood buat Daddy. Seafood. Yes. Ya udah masakin sana. Ya udah, kamu sama Gunan yang kan apa? Aku suruh masak. Iya. Mereka santai. Mereka nanti. Aku yang capek. Sekarang Daddy minta Muna sama Conson pijitin kaki Daddy di kamar. Buruan. Sini harus yes. Come in. Pijit buruan pijit. Masak. Cece satu, Mason satu, pijitin. Harus kan Deddy menang, Deddy mau santai. Good boy, good girl. Enak banget ya kalau winnya bisa semuanya diturutin sama anak-anak kesayangan Deddy. Jangan divisi ya. Jangan apa-apa Cece. Cece. Jangan malu tuh kata mami. Tuh, Marcel aja udah pijit terus. Mama udah masih punya golden ticket loh. Mama mau minta apa ya? Mama mau nonton TV sih harian. A few moments later. Jangan dulu dia makan. Oke. Ayo turun. Guys, kita suruh mereka turun. Semuanya turun sambil gandengan tangan. Kok pakai begitu tigaan begini turunnya? Iya, mereka harus turun sama aku hari ini. Oh iya, Mon. Iya. Kita cute banget. Kita cute banget. Sekarang Daddy mau hak. Maafkan Muna. Yang diperlukan. Harus kiss. Harus kiss. Say yes. Boleh di sini. Ayo kita makan yuk. Oke, thank you. Kita makan dulu ya. Makan dulu. Sesuap doang kan? Aduh, baik banget disuapin. Sesuap doang ya. Kok sesuap sih ya, sampai habis lah. Jangan. Malu sama anak-anak. Pakai tangan dong suapinnya. Gimana sih, Jo? Ya, udah sih, Jo. Udah cuci. Tuh, jadi kayak baby moon. Baby. Iya.
ya? Kenapa jadi Daddy yang disuapin? Daddy mau disuapin Munel. Munel suapin Daddy dong. Nih nih nih. Abis ini masuk ya. Iya. Nih suapin Daddy. Suapin Mun, biar seneng Mun, Daddy Mun. Aduh. Abis ini concon. Daddy mau concon yang suapin Daddy sekarang. Tuh, mau lagi kan? Daddy udah bilang, Mun tuh harus cobain. Are you serious, Mami? Nih. Sini. Daddy mau masuk makan ini, harus ya. Kayak Lolita. Oh, Daddy, jangan gak masuk. Maaf, soal kan ya. Molly. Ayo, harus ya. Daddy, dia udah tungguin. Iya, Kak. Kok jadi Daddy yang suapin concon? Karena kan belut kan? Belut. Molly, di bawahnya Daddy tau. Nih, coba pegang dulu. Ntar mau suapin Daddy ya? Iya. Jadi kita makan lagi ya. Sekarang Molly mau coba suapin Didi. Enggak mungkin, Teh. Caca udah ikut. Seven. 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 Aku boleh minta apa lagi dong? Kamu maunya apa dong? Aku mau keluar. Mau pergi? Iya. Mau kemana? Mun, masa Daddy mau pergi, Mun? Enggak mau ikut ya. I just wanna stay in my comfortable home. I'm the boss. Daddy mau ke jalan-jalan Mami yang driving. Gila, repot banget. Yang deket aja tapi ya. Aku nyetir tapi deket-deket aja, oke? Aku sih yang penting diajak jalan-jalan dan kamu yang Yaudah, oke guys. Kita siap-siap dulu ya. Kakinya kena, kenapa sih harus kayak gini? Aduh, semua diapain. Oke, sesuai permintaan si Yes Boy ini, aku harus nyetir. Karena aku orangnya sportif, aku harus menunjukkan contoh yang baik untuk Munel dan Concon. Yuk. Kamu bisa ya, nyetir? Kan lagi. Dulu aja sekolah Mami kan anterin Munel. Apa Cih? Dulu Mami sekolah anterin Munel, maksudnya Munel sekolah Mami yang anterin. Iya begitu. Mau liputan nih Cih? Oke. Tolong tutup dong pintunya dong. Baik, terima kasih. Akhirnya ngerasain duduk di belakang. Alah, lebay. Mau kemana nih? Bensin full nih. Bensin full, kita mau kemana? Kemana aja boleh. Jadi kita mau ke Bali, Mami yang nyetir. Maaf, saya undur diri kalau itu. Oke. Masa Molly ikut ke Bali? Nah, ya, terus gak bawa makanannya kenapa? Molly? Gimana? Concon bobo, Concon. Molly makan popcorn. Concon bobo kan perjanjiannya Concon bobo. Iya, kalau enggak turun nih bobo di kamar. Mami, Concon mau tidur-tiduran aja. Daddy yang bilang kalau kayak gitu. Concon bobo. Udah duduk sayang. Mana sih? Oke. Wah, ekstrim lagi. Sorry. Oke, mau kemana kita hari ini? Kemana-mana hatiku senang. Soalnya lagi PPKM, kita kan gak bisa kemana-mana kalau lagi PPKM kayak gini. Oke, kita sekarang mau ke sekolahnya Munel. Oke, ke sekolahnya Munel, jangan dong, ke luar komplek aja. Kita lihat-lihat jalanan ya. Makin lomba gak sih sekarang tuh? Kayaknya gak ada lomba komplek. Padahal, ada gak? Tapi kalau ngomongin lomba ya, dulu aku tuh pernah loh lomba mewarnai menang, lomba balap karung menang, makan kerupuk bukan lagi menang. Hadiahnya padahal cuma dapat pensil, penghapus ataupun buku gambar. Itu senengnya bangganya kagak ketulungan. Kamu pernah nggak jauh menang? Pasti nggak pernah ya menang 17-an. Apa nggak pernah ikutan lomba? Seumur umur aku menang baru sekali. Iya. Memenangkan hati kamu.
kamu nih mau lucu. I don't understand, but I guess it's funny. I don't understand. Oke, karena yang minta pergi nggak tahu mau pergi kemana, jadi kita pulang lagi aja. Saya menentukan, oke? Begitu? Gimana Mon? Kita pulang lagi aja daripada nggak jelas. Ya udah, jangan ke rumah. Kemana? Ke rumah Rafael. Rafael lagi bobo siang kali Mon. Kita ke rumah, kita tidur siang aja, semua tidur siang aja udah. Oke, Daddy minta semua tidur siang. Kita pulang dan tidur siang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Padahal kita nggak kemana-mana ya. Oke, kita pulang lagi. Kita udah sampai rumah. Demikianlah. Dan say yes terakhirnya, Daddy. Permintaannya apa, Daddy? Mau apa? Mau tidur siang dan udahin vlognya. Oke. Bye. Bye-bye.